Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini 13 September 2023 Masihi bersama dengan 27 Safar 1445 Hijriah. Okey, sekarang ini pukul 5.42 minit petang seperti biasa lah. Video daily report kita hari ini. Pagi ni saya bangun dalam pukul 7.30 minit pagi. Tak ada buat apa kat ini. Hari ni tak ada buat apa lah. Kemarin je kerja. Esok pula baru sambung kerja balik. Ada sikit dah. Kerja buat satu lagi lah. Masih rumah tu lagi lah. Ada sikit lagi pasal baik. Tak siap lagi. Tak ada sikit tu. Jadi hari ni saya tak ada buat aktiviti ke apa lah sepanjang hari ni. Tak ada kerja muka. Duduk rumah di dia rumah my Facebook, my internet ke apa semua tu lah. My Facebook ke apa je lah. Pukul 3 tadi saya pukul 3 tu tak lah. Saya pergi ke ni lah. Ke rumah bekas penghulu lah. Boleh dikatakan penghulu sementara lah. Tapi surah dah tugas. Tapi untuk ada lagi lah tugas-tugas dia tu sementara ni. Malah sebab malam ni malam penentuan. Malam penentuan pemilihan untuk melantik penghulu baru. Dia dan beliau minta lah Pak Usuk ni. Minta tidak supaya tidak dicalonkan. Harap tak ada lah. Pak mencalonkan muka dia memang tak nak sungguh dah. Tak si dah. Jadi atas kawal situ lah dia. Tapi ada anjuran sikit majlis lah. Rumah dia tadi, saya pergi tu. Anjuran apa? Anjuran yang dibuat oleh NGO. NGO yang nak disenangkan ni. Kotak Ifak. Muslim. Malaysia tiada balasan bagi kebaikan melainkan kebajikan juga jua. Pertubuhan Muslim Sejahtera Malaysia Maybank ni nombor untuk hak ada sedikit harta tu rasa nak berifak boleh lah terus bagi dia ke dalam akaun hak mana nak buat sehat akhirat lah. Kau mana kaya tu lah. Kaya dan juga berminat. Berkeinginan untuk membuat sehat akhirat. Boleh salur kepada ni lah. Kepada nak buat akaun. Kata terasi. Oh, kadang tolong dia lah. Tolong promote sikit. Saja lah. Okay. Ni saya baru balik ni. Balik terus lah tadi lah. Lepas tu duduk lama juga lah. Nak beli kata duduk main internet ke apa semua tu. Saya sambung my Facebook, barulah saya balik. Mula bawa video. Ni nak keluar pula ni. Nak mandi semaya asal dulu. Oh, nak punir ni. Okay, saya itu saja untuk sesi daily report kita hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.